keluarga di rumah. Besok lagi jam 9 tolong ya. Jadi besok jam 9 malam tolong ditutup sampai nanti tanggal 25 ya, karena perpanjangan PPKM ini sampai tanggal 25 ya. Bungkus buat pulang ya Bu ya. Nah cuman sebenarnya jam 9 sudah harus tutup Bu, ini udah jam 10, tapi berhubung karena ada imbasnya mungkin dari Bapak Ibu dengan adanya PPKM ini, ya kami sedikit memberikan bantuan kepada Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu terima. Mudah-mudahan bisa meninggalkan Bapak Ibu semua pandemi dan PPKM ini Bu ya. Tapi kami harapkan terakhir ke depan bisa usaha seperti semula lagi ya. Jadi sampai tanggal 25 nanti itu kegiatan usaha sampai jam 9 sudah. Nah, ya, jam 9 dulu. Malam. Sampai ya, siap, tanggal 25 tutup dulu, jam 9 malam tutup. Selamat malam. Malam Pak. Ya. Ini sekawai ya Pak ya. Ada yang makan duduk di sini. Jadi berhubung karena ada mungkin banyak imbas daripada PPKM ini. Mungkin kami memberikan bantuan sekadarnya. Cuman kami harapkan mulai besok jam 9 sudah tutup. Ya Pak ya, jam 9 malam sudah tutup ya Pak ya. Sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 25. Ya Pak ya? Iya Pak. Jadi kita sama-sama mematuhi aturan pemerintah. Oke. Oke. Dari pemerintah Kabupaten Bintan, TNI Polri beserta Pol PP dan stakeholder lainnya mendatangi Ibu. Sebenarnya kami menyampaikan surat edaran Bapak Bupati. Dalam surat edaran Bapak Bupati itu diterapkan untuk jualan dari jam 17 sore sampai 21 bungkus bakpula. Tidak ada yang duduk. Ya Bu ya. Iya ya. Tapi ini berlaku sampai tanggal 25 Bu. Sampai tanggal 25 nanti karena ada perpanjangan dari kemarin. Yang PPKM kemarin tuh yang berusaha dari pukul 17.00 sampai 24 itu boleh melayani konsumen hanya bungkus dan bawa pulang itu sampai pukul 9. Ya, tapi benar dulu, jangan kaget. Tapi ini berlaku sampai tanggal 25 nanti. Karena sebenarnya dari tanggal 7 kemarin enggak berlaku sampai tanggal 20. Berhubung karena ada perpanjangan 5 hari dari tanggal 20 diperpanjang sampai tanggal 25. Jadi pemberlakuan pengetatan itu jam 9 tutup ya. Jadi take away itu dari jam 5 sore itu sampai jam 9 malam boleh take away, tidak ada yang makan di tempat. TNI Polri maupun dari Kantor Pengawasan Pemerintah mengingatkan kembali ya, menyampaikan lagi untuk dan Bapak Bupati bahwasanya kegiatan usaha ini ya, itu jam 21 malam
sesuai dari Bupati sudah tutup, ya. Jadi guna mencegah penyebaran COVID-19, ya. Kemudian depan sebenarnya cepat berakhir. Jadi surat yang kemarin ditempatnya sampai dengan tanggal 25 Juni, ya. Hitung hari ini berarti masih 2 hari lagi, ya. Untuk itu mungkin ibu salah satunya yang terdampak daripada pengetatan PPKM ini, itu kami menyampaikan dengan sembako, ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan beban yang kembali Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.